Karena sumpek di rumah, aku dan suamiku jalan ke hutan untuk menghirup udara segar. Tujuannya biar kita bisa mencari jamur ke hutan. Aku tidak tahu apakah kita hari ini dapat jamur atau tidak. Nah, itu adalah aku dan suamiku seperti biasa selalu aja senangnya jalan ke hutan, bukan jalan ke kota ya, tapi jalan di hutan. Teman-teman, sekarang aku ada di hutan. Tahu nggak? Dan kita di sini tujuannya untuk mencari jamur, tetapi bukan mencari jamur. Dan aku di sini melihat sayur pakis banyak di sini, dan aku mau mengambilin sayur tersebut. Ya, aduh, enak sekali. Aku sejak beberapa tahun belum pernah makan sayur pakis, dan di sini banyak sekali. Ya, ayo kita cabutin, kita ambil. Aduh, baru mulai numbuh dia. Tuh, ini sayurnya. Dan aku mau mengambilin sayur ini, banyak sekali di daerah sini. Ada yang baru juga ini sayurannya ya, kalau kita petiin. Kalau di sini tuh nggak ada beli, jadi kita ngambilin tuh. Nah, ini sayurnya banyak sekali, tidak dapat jamur tapi dapat sayur. Aduh, enak sekali ini dimakan. Apalagi kalau masih muda. Dia belum mengeluarkan daun ya. Tuh, sayurnya. Sejak beberapa tahun belum pernah mengambil sayur pakis di sini, belum pernah, dan ini baru pertama kali aku mengambilin sayur pakis. Mungkin kalau di Indonesia itu mereka sudah bosan, tapi kalau di Jerman ini wow, enak sekali ya, enak. Dan di sini sudah penuh, dan aku itu mau mengambil di sebelah sana juga, masih banyak ya sayurnya. Oh, ini juga. Jadi makanya aku ngajak suamiku ke sini ya, perjalanan ke hutan ini kalian tahu kurang lebih 40 menit ya, tapi aku mau cari sayur pakis ini karena aku belum pernah memakan dan memetik sayurnya yang ada di sini. Jadi aku mau mencoba sayurnya ini. Tuh, enak sekali. Ya, meskipun dia tidak ada daun, ini muda-muda sekali. Kan baru numbuh ya dia. Nih, baru numbuh sayurnya ini, baru numbuh. Gitu ya, baru numbuh dia. Inilah panen tuh sayurnya, kan enak. Jadinya banyak sudah aku ngambilin tuh. Nah, sayur pakis. Itu di atas juga masih banyak. Di atas juga masih banyak sayurnya tuh. Enak tuh, sudah dapat segitu aku. Dia belum mengeluarkan daun. Sebenarnya sih kalau ada daunnya ya enak gitu, tapi lebih enakan yang muda kayak gini ya. Kalau menurut aku. Tuh, sayurnya banyak sudah satu. Ini ya satu keranjang, tapi muda-muda dia. Muda-muda.
Ah, ini kamu tahu nggak? Aku menemukan pisau suamiku. Suamiku yang tahun yang lalu itu kehilangan pisau. Ini aku menemukan nih. Pisau dia yang hilang. Wow, mereknya Swilling. Ya, ini pisau kita. Aku kan kemarin itu bilang kalau suamiku selalu hilang pisau. Sekarang pisau yang hilang kembali lagi. Oh, pasti dia seneng. Pisau yang hilang itu kembali lagi. Ini pisau yang hilang, ini mirip kita. Pisau yang hilang kembali lagi. Hai. Ah, metik sayur lanjut. Mumpung di sini jadinya kita habiskan aja sayurnya. Banyak sekali sayur, banyak di sini. Ini tumbuhnya itu di bawah pohon. Nah, kayak gini nih. Ya, yang kayak gini nih. Banyak sekali sayurnya, sayur pakis. Aku itu membuat senang sekali kalau dapat sayur pakis ini. Karena sayurnya itu sudah satu keranjang aku metikin. Wah, ini juga masih banyak teman-teman. Nih. Tuh, oh, ada semut. Nah, ini sudah mengeluarkan daun sebagian. Sebagian tidak. Tiga, lumayan numpung ke sini dihabisan aja sayurnya, ya kan? Tuh, jangan ditinggalin. Sayang gitu. Nggak ada lagi ya di daerah sini. Di daerah sini nggak ada lagi. Nah, ini tujuan aku ke sini untuk mencari sayuran. Jadi, sayurannya sudah dapet. Ya, sekarang aku mau, oh ini masih ada tiga lagi, ya, lumayan. Nih sayurnya satu keranjang. Ini kalau beli berapa ini ya? Ini nih sayur, sayur pakis. Oh ini ada lagi nih. Satu kerang. Aber es war ein bisschen weit. Ich habe gedacht, die Bank wäre gar nicht mehr so weit. Und so weit hätte ich dich normal nicht allein gelassen. Ich habe ein bisschen was da drauf gemacht. Vom Reis. Setelah metik sayur pakis, aku pun menemukan suamiku yang lagi tidur-tiduran di atas kursi. Dan aku pun lagi membuka bekal untuk makan siang kita. Tadi pagi aku membuat nasi goreng ayam dan itu adalah nasi goreng ayam yang setiap kalinya kalau kita pergi ke hutan selalu membawa bekal biar kita tidak kelaparan teman-teman. Itu adalah nasi goreng yang aku buat, nasi goreng ayam. Rasanya sangat enak dan saking lahapnya aku banyak makan. Ya kalau di hutan selalu banyak makan ya. Itu aku makan di atas tutup nasi karena aku kalau suamiku tidak bisa makan di atas tutup nasi karena dia bilang itu takutnya kalau numpah. Nah, itu aku makannya di sana ya. Setelah makan siang, kita akan melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke mobil. Nah, di samping kursi itu ada banyak sekali bunga-bunga berwarna biru. Aku sangat senang sekali melihat bunga-bunga berwarna biru. Dan aku pun melihat itu ada beberapa jamur yang numbuh. Jamur itu namanya jamur myling ya. Itu tumbuhnya di bulan Mei. Aku tidak pernah memakan jamur itu, tapi aku tahu kalau jamur itu bisa dimakan dan aku pun
memetik jamur tersebut untuk dibawa pulang. Meskipun jamurnya tidak banyak, tetapi aku pengen membawa pulang jamur itu. Aku sangat menikmati sekali untuk memotong jamur-jamur tersebut. Meskipun dia tidak banyak, tetapi jamurnya itu mau aku. Sekarang kita ada di mobil untuk menuju pulang ke rumah. Ini adalah kampung yang kita lewati, ya, kampung kecil tetapi kampungnya bersih. Sesampainya di rumah, aku pun mau memasak sayur pakis tersebut. Itu adalah ayam goreng. Mula-mula aku masukin bawang, ya. Kemudian aku masukin tomat, cabai, bawang putih, dan bumbu-bumbu yang lain. Kemudian aku aduk dan aku pun memasukkan beberapa udang. Kemudian aku aduk kembali, aku masukkan itu ada beberapa cabai merah. Setelah itu aku kasih garam, ajinomoto, sama gula pasir. Jangan lupa dikasih sedikit terasi dan pakis yang sudah dicuci bersih. Kita masukkan ke dalam wajan dan itu pakisnya sudah matang. Dan aku mau mencicipi hidangan pakis tersebut. Rasanya sangat enak dan lezat. Aku sudah lama tidak makan pakis. Bye-bye.